Beberapa sayuran memiliki manfaat kesehatan saat dimasak dengan cermat dan tidak terlalu matang. Proses pemasakan yang berlebihan dapat mengurangi kadar nutrisi dan rasa alami dalam sayuran. Satu, brokoli. Memasak brokoli terlalu lama mengurangi kadar vitamin C dan senyawa lainnya. Merebus brokoli beberapa menit hingga sedikit empuk, namun tetap mempertahankan warna hijau segarnya. 2. Paprika. Memasak paprika terlalu lama mengurangi kadar vitamin C dan menghilangkan warna cerahnya. Paprika bisa disajian mentah, dipanggang sebentar, atau diolah dalam tumisan agar renyah. 3. Labu. Labu kuning atau labu manis mengandung serat, vitamin A, dan kalium yang dapat diolah dengan cara dipanggang atau direbus seketar untuk menjaga nutrisi dan rasa alaminya. 4. Bayam. Pemasakan berlebihan menyebabkan bayam mengurangi kadar zat besi dan nutrisi lainnya. Pilih cara mengukus atau menumis bayam hanya sampai layu untuk mempertahankan kandungan gizinya. 5. Tomat. Tomat mengandung likopen yang bermanfaat kesehatan jantung dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Memasak saus tomat meningkatkan kadar likopen yang bisa diserap tubuh.